Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan install Windows 8 dan sebelum kita melakukan install program atau aplikasi lainnya. Pengaturan dasar salah satunya adalah masuk ke setting, pilih control panel, pilih system and security, pilih change user account control setting. Oke, silahkan geser sampai dengan never notify, kemudian di OK. Yes. Langkah kedua, kita nonaktifkan firewall. Turn off. Kemudian di OK. Dan yang ketiga, kita matikan update Windows 8. Oke, selesai.